dapur terarium ya. Di video ini Kang Joy mau unboxing ikan gapi red grass ya. Red grass, ikan gapi itu ikan hias yang kecil ya, cocok buat di aquascape. Nah, saya ini beli paket indukan ya buat breeding, karena di sini juga saya sudah ada beberapa biji. Jadi, sekarang kita buka aja ya paketnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu channel Kang Joy ya. Nih, di sini kita ada paket lagi ya, ikan lagi. Kita akan buka. Jadi red grass itu dia lebih ke merah ya, dan grass itu seperti apa, bling gitu ya. Biasanya saya dapat bonus sih. Mudah-mudahan aja ada rezekinya. Ini juga saya sih sebenarnya nggak cuma red grass ya, blue grass. Cuman yang blue grass saya kemarin udah unboxing. Cuman videonya belum sempat saya masukin ke YouTube, karena kemarin saya baru masukin video-video tutorial dulu ya. Nah, ini dia guys. Ini guys, aduh plastiknya double ini. Red grass. Kita buka aja ya biar kelihatan ya. Ini guys, biar kalian bisa melihat. Ya, kalian boleh lihat sendiri nih warnanya. Tuh, dia merah ya guys. Makanya dibilang red grass karena warnanya tuh merah. Ini banyak ya. Ada padat gini nih. Biasanya ada plastik kosong, no kan? Ini ikan hantu ya. Jadi ikan tidak terlihat. Terima kasih buat bonusnya. Ini alasannya kenapa dikasih wadah kosong, jadi supaya padat begitu di jalan dia tidak goyang-goyang, ikannya tidak stres gitu guys ya. Nah ini ya, ini jantan semua. Kita lihat. Nah guys, ini gede guys. Waduh, bonusnya gede. Waduh, jong. 1, 2. Bapak bonusnya jong semua. Nah. Ah guys, ini bonusnya blue. Apa ini ya? Diamond blue, wow, female lagi guys, mantap nih, thank you. Jadi buat kalian yang mau beli ikan, kalian boleh langsung cari aja di Tokopedia, Tasaban ya, red grass, ini red grass juga, ini bagian betinanya ya, red grass. Nah ini ada bonus lagi kan ini, bonus lagi guys, sepasang ternyata blue diamond. Alhamdulillah rezeki ya bapak soalnya ini. Ini bluegrass nih, kalian boleh lihat sendiri, kita buka ya biar agak jelas. Kita dapat bonus terus guys dari kemarin. Nih guys, nih ini perbedaan bluegrass dan redgrass. Nah ini untuk bonusnya ya, ini untuk redgrass juga. Kami lagi keracun sama ikan-ikan kecil ini guys, jadi belian terus ikan-ikan mungil gitu. Eh ini apa ini? Nanti aku salah buka ini. Oh ini red grass. Ya benar gitu. Oh ya, daripada kita salah, mending kita masukin dulu aja ya ke tank ya. Ini red grass apa blue grass ya? Kok jadi lupa. Kayaknya ini blue grass ini. Saya lupa lagi guys. Oh, red grass semua ini ternyata. Daripada kita salah, mending kita masukin. Nah ini untuk kalian yang habis belanja ikan, jangan langsung dicelupin ya, kita taruh dulu aja sama plastiknya. Nah ini juga udah ada red grass, saya beli karena ini kasihan gak dapat beli lagi karena gak ada temennya ya. Oke, nah ini ada yang blue diamond ini, kita buka dulu ya guys. Aduh, bisa salah kayak gini. Ini black grass, berarti blue grass. Ini bluegrass. Ini masih ada guys. Ini bluegrass lagi. Ini cuma berapa pahit sih yang redgrassnya ya? Saya cuma butuh berapa pahit. Ini bluegrass semua. Ternyata ini bluegrass semua. Nah, ini untuk yang diamond. Kita buka ya, blue diamondnya. Ini harus di tank baru ya, karena ini bonus. Alhamdulillah rezeki anak soleh ya. Dulu ah bocor guys, kita cari tank kosongnya ada di sini. Ini juga sebenarnya kosong, cuman untuk ikan itu kita nggak bisa pakai air yang langsung ya, jadi harus kita endapkan dulu untuk beberapa hari, baru kita boleh dikasih lagi ke ikannya, boleh dimasukin. Soalnya
takutnya dia adaptasi air ya. Kita buka lagi. Oh, ini yang red grass. Blue grass ini red. Ini blue grass juga. Kita buka ya satu-satu. Oke. Ini kita buka lagi. Ini kita setelah ini kita diamkan berapa menit? 15 menitan lah ya untuk diadaptasiin dengan air kita. Alhamdulillah ini paketan hari ini meluncur dengan selamat semua ya. Pokoknya yang buat kalian yang mau belanja ikan gapi indukan, kalian boleh langsung dicari aja ya di Tokopedia Tasaban gitu kan. Itu tokonya saya, itu langganan saya belanja terus di sana dan alhamdulillah ikannya sehat, bonusnya pun mantap-mantap ya. Jadi kasih bonusnya gendut-gendut guys. Nih. Ini cuman gini ya, kalau paket ikan tuh supaya tidak bocor sama tidak ini. Oke. Kebanyakan red grass nih ya dibanding blue grass-nya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Yang penting ini nanti kalian juga kalau mau beli ikan yang di Bandung bolehlah langsung ke saya juga jualan kok. Nih guys, ini kita bawa. Ini bagian sampahnya nanti aja ya. Oke. Guys, ini kita taruh aja dulu di sini untuk beberapa menit, baru kita nanti kita buka ya plastiknya biar mereka adaptasi dulu guys. Keren, cakep. Nah ini guys, koleksi ini yang blue grass ya. Mereka beradaptasi dulu. Ini yang untuk yang red grassnya tuh. Ini si jantannya udah mulai ngejar-ngejar dia. Ore, teman baru katanya tuh guys. Oh, temanku masih di plastik katanya guys. Tuh, mereka udah mulai aktif. Nanti kita buka ya. Ini setelah kita diamkan beberapa menit, kasihan ini udah, dia udah nggak kuat nih, pengen keluar. Kita buka aja ya. Kita buka plastiknya. Bukan pelan-pelan ya. Agak gedean aja ya biar mereka nanti keluar sendiri. Terus kita celupin lagi. Tuh, biarin nanti dia juga keluar sendiri guys. Asalkan si lubangnya kita miringin aja. Untuk gapi ini ada kutu air ya. Kutu air ini makanan hidupnya. Jadi selain kita kasih pelet, kita kasih kutu air juga ya. Nih, ini untuk betinanya. Betinanya hampir sama aja sih. Biru-biru merahnya, enggak ada merah-merahnya ya. Tuh kan, dia keluar langsung kawin kayaknya guys. Hai. Oh, dia langsung keluar. Langsung berkenalan dulu ya guys, sebelum menikah. Tuh guys. Ya, langsung kenalan guys, tuh mereka langsung kenalan. Lagi PDKT ya kalau orang mah. Cuman ini kan ikan bukan orang guys. Mungkin sama-sama aja sih ya. Ikan juga perlu PDKT ya sebelum nikah. Jadi lagi minta-minta nomor WA-nya guys, liatin. Si jantannya menunjukkan pesonanya dengan berjoget-joget guys. Lalu si betinanya masih pusing dia di perjalanan. Aku masih mabok katanya. Jadi si jantannya udah pengen ikan nikah aja ini. Nih guys, buat kalian yang suka sama ikan gapi, mungkin red grass ini lebih cantik ya kelihatannya, warnanya tuh merahnya tuh guys. Si jantan ini dikatakan dia playboy, yang itu nggak mau dia pindah ke yang baru guys, dasar playboy ya. Nih kalau gapi ini hewannya jarang berantem guys, jadi mau di koloni kayak gimana juga tuh. Si jantan lagi mencari mangsa, dia bergoyang-goyang guys. Mantap nih guys. Itu jantannya. Tuh kan dia lagi cari mangsa guys. Kayaknya dia playboy nih, playboy cap ikan ini. Playboy cap ikan dia. Lihat betina langsung disemperin semua guys. Kalian mulai lihat sendiri itu red guys ya, kelihatan banget merahnya dan pintik-pintiknya itu yang membuat dia punya nama. Dia nih pacarnya marah dia guys tuh. Awas katanya. Mereka sedang berkenalan dulu. Semoga aja di sini kayak mereka bisa berkembang biak dengan banyak ya, biar Kang Joy bisa jualin juga anak-anaknya ya. Buat kalian juga boleh kok kalau mau beli ke sini langsung aja main. Cuman ini nggak di woskop ya, tapi di rumah ya, guys. Oke, mungkin cukup sekian dulu dari Kang Joy. Tunggu nanti kita akan bikin konten lagi tentang unboxing ikan-ikan gapi lainnya ya. Karena untuk beberapa jenis ikan gapi lagi, biar kalian semua bisa mengenal jenis-jenis ikan gapi ya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kang Joy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.